jadi dekat Ancol macam ni lah kan, kabel kar dia kan? Ada juga kan? Lebih besar. Lebih Bengkulu dekat Sumatera lah. Mesti mesti ada gajah. Lepas tu dia ada bunga rafflesia. Terus ini macam balai lah, balai balai pertemuan. Balai pertemuan. Balai rong. Asli namanya Anjani Putra. Anjani Putra. Tapi nama nickname dia Nitra. Nitra. Maskot untuk Taman Mini Indonesia, Indonesia Indah. Makanya gambarnya Hanuman. Ya Hanuman jelah. Haah, betul. Eh, boleh naik basikal, boleh naik motor elektrik lah. Wah, ini lagi satu. Keren ini. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Rumah Rakit Palembang. Pak Guru Yong. Ini kena buat live ni Mas Surya. Ha, dekat 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 rumah gadang ni kena kena boleh izin dulu nanti. Ha? Oh ya ke? Tanya dulu boleh. Oh boleh tak ya? Oh yalah. Kadang ada yang tak boleh kan. Orang awak gitu. Ha. Takkan orang awak tak boleh kan? Eh besarnya. Eh apa hal tu? Kabelkar. Okey kabelkar. Wah. Wah. Biji yang cakap bagi rumah. Ya betul Papa. Sebiji Papa. Ha. Papa kata sebiji macam kat Pagaruyong. Ha. Bukan Minang Kerbau. Minang Kabau. Minang Kerbau tu. Onde mak. Ha, ini dia. Kalau kepada sahabat-sahabat yang tak berkesempatan, berkesempatan pergi ke Bukit Tinggi sana kan, ha, boleh datang ke Taman Mini Indonesia ni untuk melihat keunikan dan keaslian. Ha, reka bentuk rumah orang Minang lah, rumah masyarakat Minang. Ya. Deon de mandi ancak bana aku mau magadang awak ah. Ini panggung dia. Bisa dibilang kabelkar paling lama. Okey. Okey semua. Ah jom. Sudah sampai kampung. Sudah sampai Sumatera Barat dah. Ya, ada dua buah rumah Minangkabau. Nanti dekat Ancol macam ni lah kan, kabel kar dia kan? Ada juga kan? Ini lebih besar juga. Lebih besar lah. Jadi yang ni tak payah naik lah. Tak payah naik lah kan? Kita naik Ancol je lah. Thank you.
Kalimantan Tengah. Mana ada Aisyah? Aisyah. Hai Aisyah. Eh? Ada orang hutan. Wah. Kalau anda faham, jangan lupa angguk 3 kali. 3 kali, jangan banyak-banyak. Mas Surya tengok eh, channel tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lewat. Mau tumpang lalu. Tumpang lalu. Kalau faham. Kalau faham. Angguk kepala. Angguk 3 kali. 3 kali je. Jangan banyak-banyak. Ya, masya Allah. Akia punya muka, apa benda ni Akia? Apa, taman permainan? Ya, di sini. Okey, kita dah sampai Bali dah. Okey. Sampai Bali. Baik. Jom kita masuk. Bismillah. Ya, rumah-rumah kebudayaan. Guys, kalau nak feel suasana ni memang kena datang sini. Kena datang sinilah. Rumah seni bina ada cicak. Seni bina Bali ya. Mi, mama dah sampai Bali dah. Oh, cak. Tarik yang kecak. Itu benda yang macam ni. Apa? Oh. Kita tarik ni macam mana? Ini ada macam ada orang dalam. Macam ni kayak mistis. Mistis kan. Yelah, sebab orang Bali tu kan, mereka tu kan rajin ibadah. Orangnya masih mengekalkan lagi dia orang punya kepercayaan kan. Kepercayaan ke kepercayaan tu? Ni dia orang punya agama Hindu. Hindu Bali.
Bukan macam Hindu Indonesia apa? Hindu India, India bukan. Cak-cak ni Hindu macam India mau Hindu Bali beda. Beda. Oh, beda. Mm-hmm. Walaupun sama-sama Hindu. Tapi Muslim di mana pun sama. Ha, betul. Malaysia tu kak tak ada beza, sama lebih kurang dia dengan bahasa Melayu. Tapi tak faham. Bangunan ini digunakan sebagai tempat menyimpan padi, iaitu lumbung padi maupun hasil pertanian lainnya. Hasil pertanian ditempatkan di bahagian paling atas dengan menggunakan tangga. Bahagian tengah, balai, berfungsi sebagai tempat istirahat para petani sepulang dari sawah. Bahagian paling bawah sebagai tempat menyimpan peralatan pertanian. Nak ke Bali? Dah sampai. Kakak rasa macam mana? Macam dah sampai Bali eh? Bolehlah. Bolehlah kan? Bolehlah. Kalau sampai Bali katanya lagi... lagi boom. Best. Lagi boom. Ha. Ini kata nak imaginary kita lah. Mm-mm. Life pun saya di Bali. Percaya orang. Betul? Oh, ya. Yeah. Saya di Bali ni kan? Ha. Mana? Oh, adik nak ambil gambar sini. Ya. Yeah. Kak Shima dah sampai Bali ni. Ya, jangan terkejut ya. Dah sampai Bali di Taman Mini Indonesia Indah. Tu. Kak Alia ada macam tak percaya. Mama, kita kat mana ni, Mama? Macam itulah. Jadi, Kak Shima itulah memang Taman Mini ni memang luas. Untuk mengkaji satu. Sepatutnya kan kita kena keluar awal pagi tau. Tapi sebenarnya pagi tadi memang tak larat sangat. Semua badan sakit. Semua orang pun bangun dah lepas subuh tu tidur balik kan. Sebab tak ni. Tak apa. Ya. Tak recharge lagi energi tu betul-betul kan. Jadi tak apa. Kita akan rakamkan saja sebanyak mana kenangan yang ada kat sini lah. Tapi pendek kata semua kawasan, bukan semua kawasan lah. Yalah, betul lah. Semua kawasan provinsi di dalam Taman Mini Indonesia ni mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Lebih-lebih lagi Bali ni lah. Ya? Yeah? Macam rasa kat Bali rasanya. I'm in Bali guys. Lebih kurang macam tu lah. Okay? Kak Shima punya vlog sampai sini je lah. Kak Shima nak naik bas mini elektrik. Kak Shima nak pusing kawasan timur ni. Lepas tu Kak Shima nak balik. Tak balik. Makan. Nak makan, nak cari makan. Lapor. Okay guys, terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.